bersama SPM. Baik, doa untuk Malaysia itu topik kita untuk hari ini dan bersama saya untuk memberi kita pengisian ataupun informasi mengenai topik ni. Apa kata kita bersama dengan tetamu, Datuk Syed Mehdar Syed Abdullah, Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Pendidikan Ceras. Selamat pagi, Datuk. Ya, selamat pagi. Apa khabar, Datuk? Baik, terima kasih kerana bersama kami pagi ini, Datuk. Terima kasih. Baik, kita mulakan dengan topik yang tadi kita lihat di Kaca TV. Doa untuk Malaysia. Mungkin Datuk kita boleh mulakan dengan objektif. Sebab ini kali kedua ia diadakan di Dataran Merdeka. Jadi mungkin Datuk boleh beri kita apakah matlamat ataupun objektif kali kedua ini ataupun doa untuk Malaysia. Okay, terima kasih. Ini, ya. Sama-sama. Jadi sebagaimana telah disebutkan tadi, ini kali kedua kita adakan selamat apa nama ini, Pray for Malaysia. Sebab ini lanjutan daripada kali pertama. Kita adakan pada tahun lepas di Dataran Merdeka, kita melihat kejayaan program ini cukup menggalakkan. Maka kita melihat bahawa objektif kita sudah semestinya dalam kita menyambut kemerdekaan, rasa kasih sayang kita kepada negara kita. Untuk kita bersatu dalam negara yang majmuk ini, sudah pasti objektifnya adalah untuk menyatukan rakyat Malaysia. Dan kita lihat di Kaca TV sekarang ni, ini yang telah berlangsung tahun lalu, ya, Datuk? Ya, betul. Mungkin Datuk boleh beri kita sedikit informasi mengenai aktiviti yang telah berlaku sebelumnya dan adakah apa-apa kelain untuk tahun ini? Okey, untuk makluman, kali ini acara akan diadakan di tempat yang sama, Dataran Merdeka. Kita akan mulakan dengan solat maghrib. Solat maghrib berjemaah. Kita jangkakan kehadiran sebagaimana tahun lepas daripada pukul 6 petang tu orang dah mula datang. Orang dah mula datang. Jadi pukul 7 lebih tu kita akan mulakan dengan solat maghrib. Selepas, kalau ikutkan tahun lepas sebenarnya kita tak ada persediaan untuk solat maghrib. Jadi orang terlampau ramai datang semua solat di situ. Maka tahun ni kelainannya kita akan buat persiapan awal. Kita akan buat persiapan awal, kita akan sediakan untuk solat maghrib berjemaah. Selepas tu kita akan adakan solat hajat. Kita mohon kepada Allah untuk keselamatan, untuk apa dia panggilnya, kesejahteraan negara kita. Kemudiannya kita akan solat isyak berjemaah. Solat isyak berjemaah ni insya-Allah akan turut bersama-sama adalah Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, bersama dengan menteri-menteri kita lah. Timbalan Menteri dan juga dengan pegawai-pegawai kanan kerajaan turut bersama. Selepas solat isyak tu kita akan ada persembahan istimewa oleh Datuk Ramli Sarif dan juga oleh Datuk Hatan. Jadi jangan lepaskan peluang ni. Ini otai-otai ni. Ini otai-otai ni. Itu dia. Selepas itu barulah mulakan dengan persembahan Habib Abdul Kadir As-Sagaf sehingga jam 12 insya-Allah. Sampai jam 12 ya. Sebelum tu kita akan ada doa. Doanya akan dibacakan oleh Imam Besar Masjid Tuanku Mizan. Baik, kalau kita lihatkan ini doa untuk Malaysia ni juga sempena Hari Kemerdekaan kita yang ke-58. Jadi signifikasi program ni kalau kita kaitkan dengan tema kita untuk tahun ni iaitu Malaysia sejiwa. Sehati sejiwa. Okey, kita sedia maklum bahawa negara kita ni adalah negara majmuk. Betul. Kita ni berbilang kaum, berbilang agama. Jadi selain daripada acara yang kita adakan pada 15 Ogos, layanan agama pun akan buat selepas itu. Mana Kementerian Komunikasi dan Multimedia ni dah adakan sediakan pelbagai program untuk agama ataupun untuk masing-masing punya kaum lah. Ya, betul. Jadi kita punya program kali ini kita melihat bahawa negara kita ni unik. Jadi negara kita ni walaupun kita dilanda pelbagai kontroversi, isu semasa dan sebagainya, itu biasa. Kita sudah lalui pelbagai pelbagai isu dan sebagainya, tapi rakyat Malaysia akhirnya kita akan bersatu untuk orang kata keamanan dan kemajuan negara kita. Baik. Datuk, kalau kita lihatkan program yang ada ni di Dataran Merdeka pada 15 hari bulan Ogos, dari jam 7 malam sampai ke 12 malam. 12 malam. Sampai ke 12 malam. Itu dia ada. 7 malam sampai ke 12 malam, bolehlah orang ramai datang. Tapi kalau kita lihatkan dari tahun lalu ke tahun ini, berapa ramai agak-agak yang akan turun? Kalau tahun lepas, yang datang tu lebih kurang dekat 100 ribu. 100 ribu? Ya, yang datang tu. Jadi kita jangkakan insya-Allah dengan apa nama ni komitmen yang ditunjukkan oleh semua pihak yang terbabit, saya menjangkakan kehadiran lebih daripada itulah. Lebih daripada 100,000. Jadi kita mohon kepada semua rakyat Malaysia, tak kira apa kaum pun lah, kira agama pun, kalau boleh hadir bersama-sama lah. Mana-mana kaum agama yang lain pun boleh duduk dekat-dekat, boleh dengar apa yang akan dibawa oleh Habib Syekh ni tentang kasidah.
Datuk nak tahu ni, ini soalan kita lari sikit daripada topik kita, okay, ni. Sebab tak lari sangat semua. Memang kait jugalah kalau kita, okay, nak lihatkan dari segi kemerdekaan negara kita ni. Yeah. Seperti yang Datuk katakan, ini juga memberi peluang kepada orang ramai untuk turun padang, untuk datang bersama-sama. Ya? Yeah. Jadi kalau sebagai rakyat Malaysia di sana, saya nak tahu pendapat Datuk lah. Sebagai rakyat di luar sana, apa yang boleh kita lakukan untuk mengharumkan lagi nama negara kita? Sekarang ni tema kita sehati sejiwa, hashtag sehati sejiwa. Jadi dengan hashtag ni ataupun dengan tema ni di minda kita, bagaimana kita boleh mengharumkan lagi nama negara kita? Okey, yang pertamanya sebagaimana program dia, saya nak kaitkan dengan program ni dululah. Ya, silakan. Tentang program apa nama ni, Malam Cinta Rasul. Saya nak sebutkan bahawa pada segi kepercayaan kami orang Islam, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW adalah idola kepada semua orang Islam. Dan sebenarnya dia bukan saja kepada orang Islam semata-mata, tapi kepada semua. Bagaimana Nabi Muhammad ni, perhubungan dia dengan orang yang bukan Islam, dia cukup jaga. Jadi inilah yang kita nak tampilkan dalam negara kita. Pemimpin-pemimpin, semua pemimpin, pemimpin Islamnya, yang bukan Islamnya, kita kena tunjuk contoh yang baik. Kita semua ni. Jadi barulah rakyat melihat perpaduan kesefahaman di antara pemimpin-pemimpin kita ni yang bukan Islam, menyebabkan rakyat ni yakin, rakyat ni orang kata terpanggil untuk bersama-sama untuk mempertahankan negara kita, untuk menambahkan kecintaan kepada negara kita. Ini penting. Sebab tu hari ini hashtag tentang sehati sejiwa cukup besar maknanya. Bukan saja setakat di mulut, maknanya sampai ke hati. Kita perlu sehati sejiwa bersatu padu dalam mempertahankan negara kita, untuk pastikan negara kita terus maju ke depan. Telah meremang guru rumah, saya dengar Datuk dengan dah Datuk dengan apa, dengan rasa yang bangga. Tapi betul juga ya apa yang Datuk katakan, kita harus bangga sebab negara kita, kalau dibandingkan dengan mereka yang di luar sana, di luar, di mana-mana di seluruh dunia, negara kita buat masa ni dengan pelbagai kaum, dengan berbagai-bagai peristiwa ataupun dengan berbagai-bagai acara pun, kita sehati sejiwa. Betul. Kita tak ada masalah di antara satu sama lain. Kita duduk sama-sama, kita tolong-menolong. Itu yang kita harus banggakan. Ya Datuk. Dan doa untuk Malaysia ni memang bagus, tepat dan berpatutan ikut masa sekarang ni. Ya, dan dengan apa yang melanda Malaysia ni, tak apa, kita lihatkan dari sudut positif. Positif. Ya. Setuju ni. Bagus. Datuk setuju je apa yang dicakap. Baik, harapan Datuk untuk apa yang akan diadakan, sebab dari tahun lalu ke tahun ini, saya pasti ya, ini pasti ada kelainannya dari segi aktiviti ataupun orang yang datang, mereka yang ikut serta, mereka yang datang dan cuba untuk bersama dengan semua orang, walaupun nak jumpa dengan orang kenamaan pun sama. Jadi mungkin harapan Datuk dari semua aspek-aspek untuk program ni. Harapan saya sudah semestinya kita memohon kepada semua rakyat Malaysia, khususnya yang beragama Islam, untuk hadir bersama-sama dalam program ini. Untuk makluman, tahun lepas yang uniknya, kehadiran bukan saja daripada orang Islam yang bukan Islam, malahan daripada pelancong asing. Oh ya. Duduk bersama-sama dengan kita. Tu dia. Sampaikan dia jumpa dengan kita, bagi tahu walaupun dia tak faham yang kita nyanyikan ataupun yang kita bacakan tu, tapi dia kata cukup menenangkan hati dia. Bagus. Jadi saya yakin dengan kelainan yang kita cuba buat daripada tahun lepas, saya yakin bahawa kita semua ni, sebagaimana yang kita sebutkan daripada awal tadi, harapan besar kita untuk pastikan negara kita dalam keadaan yang cukup aman. Betul. Jadi kita bersama-samalah dengan kepimpinan kerajaan kita, negara kita, bersama-sama dengan seluruh rakan kita, jiran kita, saudara mara kita, untuk pastikan bahawa negara kita dalam keadaan yang cukup aman. Bagus. Memang betul ataupun kata-kata Datuk tadi ya. Kita sama-sama turun kalau boleh datang ke Dataran Merdeka. Sekali lagi Datuk, 15 hari bulan Ogos. Ya, 15 hari bulan Ogos daripada jam 7. Jam 7 malam sampai ke 12 malam. Jadi dia punya tema dia pakaian putih. Pakaian putih. Putih ni kan suci. Ya, betul. Jadi kalau boleh semua yang ada, tak apa, tak ada jubah pun, pakai baju putih pun tak apa. Apa-apa yang putih lah. Apa-apa yang putih. Baik. Yang baik. Untuk perempuan pula pakai warna hitam pula. Oh, okey. Dia tak boleh pakai putih, pakai pula jubah. Betul lah, betul juga. Putih hitam kan. Ya, betul. Kemudian bawa keluarga, bawa panggil kawan-kawan jiran-jiran bersama-sama. Kita duduk bersama-sama, yang disebutkan tadi hashtag sehati sejiwa tu tadi. Dan untuk makluman,
pengangkutan awam akan dilanjutkan. Ada? Ada. Sampai ke malam? Sampai ke pukul 1-2 pagi. Itu dia, tak payah khuatir kepada mereka yang mungkin khuatir macam mana nak balik rumah. Tak payah khuatir, semua telah disediakan. Hanya menunggu anda datang berjumpa kami di Dataran Merdeka pada 15 hari bulan Ogos. Baik, Datuk. Terima kasih banyak-banyak, Datuk. Sama-sama. Kerana membawakan kita topik ini yang cukup cantik juga ya untuk pagi ini. Doa untuk Malaysia. Kita sama-sama doa untuk negara kita. Kita harus bangga sebagai negara... Sebagai orang di Malaysia ni, kita harus bangga sebagai rakyat Malaysia. Yeah.